أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد kita melangsungkan qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ الله عز وجل berfirman وَمَا تَفَرَّقُوا dan tiadalah mereka bercerai-berai dan tidaklah mereka bercerai-berai illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu kecuali setelah datang kepada mereka al-ilmu baghyan bainahum karena sikap saling zalim menzalimi antara mereka kebencian dan kedengkian yang tertanam antara mereka kata Allah azza wa jalla walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum kalaulah bukan karena kalimat keputusan dari Rabb engkau yang telah lalu kepada waktu yang telah ditentukan niscaya akan dipastikan hukuman buat mereka wa innal ladzina urithul kitaba dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi kitab mim ba'dihim setelah mereka lafi syakkim minhu murid berada di dalam keragu-raguan padanya subhanallah ada dua generasi yang disebutkan oleh Allah azza wa jalla dan kedua generasi itu berbeda. Pertama, yaitu generasi yang diturunkan kepadanya Alkitab. Terjadi perpecahan karena kedengkian yang muncul di kalangan mereka. Menyusul pewaris Alkitab berikutnya, maka pada generasi yang keberikutnya itu tertanam keragu-raguan yang sangat tinggi. Kita lihat barakallahu fikum apa yang dijelaskan oleh Imam Si'di rahimahullahu taala qala lamma amara taala bijtima'il muslimin ala dinihim wa nahahum 'anit tafarruqi akhbarahum أنهم ينبغي لهم ألا يغتروا بما أنزل الله عليهم من الكتاب maka tatkala Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama mereka Allah memerintahkan muslimin untuk bersatu dalam di atas agama mereka dan melarang mereka untuk bercerai-berai. Dia Allah akhbarahum memberitakan bahwa tidak sepantasnya mereka untuk tertipu. Subhanallah. Alla yaghtarru jangan mereka tertipu dengan apa yang Allah turunkan kepada mereka dari Alkitab Allah memerintahkan untuk bersatu di atas agama
kepada kaum muslimin dan melarang mereka dari bercerai-berai, Allah Azza wa Jalla memberitakan tidaklah pantas, tidaklah patut bagi kaum muslimin itu untuk tertipu. Tertipu dengan apa yang Allah turunkan atas mereka dari Alkitab. Karena ketika tertipu, ini yang menjadi biang keladi dan penyebab terjadinya perpecahan. Barakallahu fi. Terjadinya at-tafarruq, perpecahan, kemudian saling zalim menzalimi, saling sakit menyakiti. La yaghtarru, jangan tertipu. Karena kalau orang yang tertipu mesti ada jiwa angkuh, ada jiwa kesombongan padanya. Fa inna ahlal kitabi lam yatafarraqu hatta anzalallahu alaihimul kitab al-mujiba lil ijtima'. Dari mana beliau berdalil? Karena ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, tiadalah mereka berpecah belah kecuali setelah turun kepada mereka Alkitab. Setelah turun kepada mereka al-haq dari Allah Azza wa Jalla. Alkitab yang diturunkan itu berkonsekuensi menyeru, mengajak untuk bersatu. Fafa'alu didda ma ya'muru bihi kitabuhum. Lalu mereka berbuat lawanan dari apa yang diperintah oleh kitab mereka. Wa dhalika kulluhu baghyan wa udwanan minhum. Hal itu disebabkan karena sikap melampaui batas, sikap permusuhan yang muncul dari mereka. Fa innahum tabaghadu, mereka saling murka memurkai, saling marah memarahi. Wa tahasadu, dan mereka saling hasad menghasadi. Nas'alullah salamat al-afiyah. Oleh karena itu beliau berpesan kepada kita, yaitu jangan sekali-kali tertipu dengan apa yang ada di tangan kita. Dengan tertipunya kita dengan Al-Quran, tertipunya kita dengan kebaikan yang ada pada diri kita, ini yang akan menjadi cikal bakal yang menjadi penyebab perpecahan. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena akan muncul sikap-sikap. Satu, akan muncul sikap al-kibr yang akan melahirkan sikap al-baghi wal-udwan. Adanya permusuhan sehingga saling hasad menghasadi. Wa hasalat bainahumul musyahanatu wal adawatu fawaqa'al ikhtilaf. Maka terjadilah di kalangan mereka, kata beliau, al-musyahanah, perseteruan. Banyak penyebabnya, barakallahu fikum, perseteruan itu terjadi. Wal-adawatu, terjadinya permusuhan, muncul dalam jiwa-jiwa mereka, pertentangan. Fawaqa'al ikhtilafu, terjadilah perselisihan di kalangan mereka. Maka beliau mengatakan, fahdharu ayyuhal muslimuna antakuna mitlahum. Hati-hatilah kalian, wahai segenap muslimin, untuk seperti mereka. Ahlul kitab, barakallahu fikum. Terjadinya perselisihan, terjadinya perpecahan disebabkan setelah munculnya sifat-sifat buruk dan jelek
pada diri-diri mereka. Baghyan, sifat melampaui batas, ay menzalimi, sifat permusuhan, sifat saling benci-membenci, saling hasad-menghasadi. Maka berhati-hatilah, wahai kaum muslimun, untuk seperti mereka, kata beliau. Walaula kalimat sabak, walaula kalimatun sabakat min rabbika. Kalaulah bukan karena kalimat, ai sebuah ketentuan yang telah lewat dari Rabb engkau. Apa ketentuan itu? Bita'khiril azab, dengan diakhirkannya azab, dibelakangkannya azab. Al-Qadhi sebagai pemutus. Ila ajalim musamma, diakhirkannya azab kepada waktu yang telah ditentukan. Laqudhiya bainahum, niscaya segera akan diputuskan oleh Allah, ay diazab oleh Allah. Kalau bukan karena sebuah ketentuan yang datang dari Rabb, yaitu dimundurkannya azab kepada waktu, sampai waktu yang telah ditentukan, niscaya mereka akan segera untuk dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Walakin hikmatuhu wa hilmuhu iktadha ta'khira dhalika anhum. Namun karena kebijaksanaan Allah, karena kesabaran Allah, menuntut atau berkonsekuensi diakhirkannya hukuman itu dari mereka. Allahu Azza wa Jalla melalui ayat ini ingin mengingatkan kepada segenap muslimin, jangan berperilaku seperti mereka. Barakallahu fikum. Peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diungkapkannya di dalam Al-Quran sebab terjadinya perselisihan di tengah-tengah Ahlul Kitab, agar kita jangan meniru mereka. Lalu bagaimana caranya? Inilah dia ilmu agama yang akan meluruskan lahiriah dan batiniah kita. Barakallahu fikum. Kita koreksi dengan ilmu ini segala yang akan muncul dari amalan-amalan batin, terlebih khusus yang menyebabkan kejelekan pada diri kita dan berdampak kejelekan kepada orang lain. Terkadang ini hal yang sering luput dari diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Dari ucapan, dari tulisan, terkadang-kadang muncul, rahimani wa rahimakumullah, sengaja atau tidak sengaja. Ya, maka oleh karena itu, barakallahu fikum, disinilah letaknya kedudukan ilmu yang terus menjadi pengrem cakram di dalam hidup. Ditahan. Oh, ditahan. Terus ditahan, ditahan, ditahan dengan ilmu, rahimani wa rahimakumullah. Wa innal ladzina uritsul kitab min ba'dihim, ay alladzina warathuhum, dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Alkitab setelah mereka, wasaru khalafan lahum, sehingga menjadi generasi setelah mereka, mimman yantasibu ilal ilmi minhum, dari orang yang menisbahkan diri kepada ilmu dari mereka. Allahu Azza wa Jalla menyebut kembali sifat yang muncul pada generasi keberikutnya, lafi syakkim minhu murib, ay lafi istibahin katsir, berada di dalam kerancauan yang banyak. Berarti generasi berikutnya, generasi berikutnya, terus bertambah kerancauan yang muncul. Yuqi'u fil ikhtilaf, ini tentu akan menjatuhkan, menjerongkokkan ke dalam perselisihan. Haitsu ikhtalafa salafuhum baghyan wa inadan
فَإِنَّ خَلَفَهُمْ اخْتَلَفُوا شَكًّا وَارْتِيَابًا وَالْجَمِيعُ مُشْتَرِكُونَ فِي الْإِخْتِلَافِ الْمَذْمُومِ. Kata beliau, di mana pendahulu mereka telah berselisih. Berselisihnya karena kedengkian. Perselisihannya karena sebuah permusuhan. Maka generasi mereka berselisih karena sebuah kerancauan, keragu-raguan. Semuanya, kata beliau, sepakat di dalam perselisihan yang tercela. Ini perselisihan terjadi setelah Allah turunkan Al-Kitab. Maka kita sebagai kaum mukminin dipesan oleh beliau untuk jangan al-ightirar, tertipu dengan apa yang ada di tangan kita dari Al-Kitab. Karena tidak menutup kemungkinan akan muncul sifat-sifat yang ada pada Ahlul Kitab, sehingga semakin menjamurnya perselisihan di tengah-tengah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu telah terjadi. Cukup hadis Nabi Alaihi Salatu Wassalam yang mengatakan, وَسَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٍ. Akan terjadi perselisihan di tengah umatku. Akan terjadi perpecahan di tengah umatku. 73 perpecahan. Semuanya berada di dalam ancaman neraka. Kecuali satu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu ini, barakallahu fikum, orang-orang yang berjalan di atas jalan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Mungkin kita akan bertanya, akankah terjadi khilaf di kalangan mereka yang satu ini? Mungkin. Bisa terjadi khilaf, barakallahu fikum. Khilaf, sebagaimana telah terjadi khilaf di kalangan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam, dalam perkara furu', cabang ijtihadiyah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terjadi khilaf, barakallahu fikum, namun tidak keluar dari khilaf al-afham. Khilaf al-afham. Kalau terjadi khilaf antara al-haq dan batil, tentu ahlus sunnati wal jamaah akan memilih al-haq. Khilaf antara halal dan haram, tentu akan memilih al-halal. Terkhilaf antara petunjuk dan dolalah, tentu mereka akan berjalan di atas al-huda. Ini ahlus sunnati wal jamaah, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka satu catatan yang sangat penting, yang itu menjadi akhlak yang ada pada orang-orang Yahudi dan Nasara, apabila atau siapapun ada pada dirinya melekat, walaupun dia telah belajar Al-Quran, walaupun dia telah belajar sunnah, tetapi ada sifat-sifat ini, maka akan menjadi sebab muara terjadinya perselisihan. Bagaimana itu? Sudah disebutkan, baghi, sifat melampaui batas pada diri seseorang, akan bisa terjadi walaupun pada orang yang sudah belajar Al-Quran, belajar sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Sikap melampaui batas itu akan bisa terjadi pada dirinya, barakallahu fikum. Sehingga ini akan bisa menjadi penyebab
perselisihan. Juga al-inad, adanya sikap inad penentangan. Seseorang sudah belajar Al-Quran dan belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Namun ada sifat inad pada dirinya. Ngeyelnya masya Allah. Diingatkan, dinasihatkan, ada saja bantahannya. Ada saja alasan yang dibikin bar, padahal jelas. Dia sudah melakukan kesalahan, dia melakukan kekeliruan. Dia bikin berbagai macam alasan untuk lolos. Coba kalau dia mengatakan, tubtu ilallah, astaghfirullah, selesaikan. Nah, munculnya sifat inat pada seseorang akan bisa melahirkan sebuah gesekan di dalam hidup barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, disinilah yang saya isyaratkan di depan, agar dengan ilmu ini kita mencoba untuk kemudian berbenah, mengobati kekurangan yang ada pada diri kita, dan kita meminta kepada Allah, kekurangan yang kita sadar atau tidak sadar, atau mungkin tidak sadar, Allah datangkan orang yang akan mengobati kita, barakallahu fikum. Sehingga kita berada selalu di dalam kelurusan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana anilhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.